Oke, kita bakal review codec terbaru season 32. Payan skinnya. Tahuku sih skinnya ada 3 biji, guys. Kalau nggak salah, Laurier suka sama Violet. Nah, kita lihat dulu nih. Ini sukanya ya, sukanya Violetnya. Perasaan skin Violet udah banyak sih. Kenapa skin Violet terus sih? Archer yang lain tuh skinnya masih belum sebanyak Violet masalahnya. Oke, kita skip, skip. Oke. Ini skin siapa? Oh, ada Max. Enggak, bukan ini berarti Max. Bentar, satu. Di level 30 ntar dapat Zuka. Ini level berapa Zukanya? Oh, 20 dapat Zuka. Dua skin. Ini apa? Ini nggak tahu ini buat apa. Oke, ternyata ada 3 skin ya. Ada 3 skin Violet di level 60. Level 20 ada Zuka, level 1 nih kalau kalian awal buka dapat skinnya Max. Kita langsung buka kodeknya yang kanan. Ini yang kanan ya. Oke. Oh, level 21 berarti kurang 39 level ya. 29 level. Kita klaim dulu Zukanya. Kayaknya ini no effect sih kayaknya sih. Yang Zuka ini kayaknya no effect. Yang Max-nya. Oh, ini skin zodiak ya, skin zodiak zodiakan yang collector langsung. Oke. Okay. Ini bisa diambil apa? Oh, sekarang udah nggak ada codex art ya. Udah nggak ada codex art ya. Kalau kita beli level sampai 60, kita butuh 1950 voucher, anggap aja 2000. Kita beli di shop yang ini, yang gacha level. Gacha level kayaknya belum ada sih. Codec tribute. Ah, ini ada nih. Coba kita beli 1000 dulu dah, 1000 dulu. Tadi totalnya hampir 2000 ya buat penuhnya. 46. Oke, okay, kita beli lagi. Beli dua dulu lah, dua dulu. Oh, ini bukan yang gacha ya? Yang gacha mana? Oh, yang gacha nya belum keluar guys. Ini udah pasti dapat 250 kalau ini. Jatuhnya sama ya, lebih murah dikit lah. Lebih murah dikit, kita klaim dulu Violetnya, collect now. Oke, sekarang kita review satu-satu skinnya, mulai dari skinnya Max ya. Kayaknya sih udah nggak ada ini ya, yang codec buat gacha itu, gacha levelnya udah nggak ada kayaknya. Ntar kita mentokin dulu 15. Oke. Dari tampilan skillnya sih kayaknya ini no effect sih. Coba recallnya dulu. Oke, recallnya nggak ada effect. Coba skill satunya ntar kepalin dulu guys. Di situ. Skill satunya juga no effect, skill duanya no effect, kita coba ultimate. Oke lah, karena ini hadiah level 1 jadi no problem, gak masalah. Nah, oke, sekarang kita review skin Zukanya. Tampilannya sih biasa ini, tampilnya biasa sih. Ini hadiah level 20 ya, di level 20. Tampilan skillnya standar, kayaknya bakal no effect. Lumayan sih, ada animasinya dikit-dikit. Dan nyalain kepal sama tuldonnya. Karena juga dibikin kepal. Kita coba skill satunya. Oh, oke, okay, ada animasi skillnya lah, lumayan. Efek skill duanya juga ini. Nanti ya. Kayak ada biru-birunya. Ultinya juga nanti. Oke lah, buat level 20 oke lah. Nah, kita coba Violetnya guys, semoga nggak mengecewakan. Ini oke sih. Animasi skillnya ganti warna biru semua, ngikutin tema skinnya dia. Oke. Kita coba Violet. Oke, kita
coba skin terakhir ya di hadiah kodek level 60, skin violet lagi dan lagi. Ntar kita kembaliin dulu, ntar mati nih dan tampilan skillnya ke tombol-tombol ini nggak ada perubahan. Skill satunya oke lah, keren lah animasi skill satunya. Biasa sih. Skill 2 nya yang keren, skill 2 nya keren tuh. Oh, skill 2 nya keren. Jadi kalau kalian pakai skin ini jangan usah naikin skill 1, naikin skill 2, itu skill 2 terus tuh. Efek ultimate nya gimana ya, gimana yang keren skill 2 nya doang ya. Tuh ultimate nya biasa ya. Tuh biasa banget ultimate nya kalau kena, kalau kena pun biasa. Tuh gak kena pun biasa. Aku ngerasain sih lebih apa ya, lebih berat sih ini. Kalau yang suka tadi sih lebih enteng, rasanya lebih enteng itu waktu digerak-gerakin, ini agak berat sih ini. Tuh skill 1, skill 2, skill 1, skill 1, skill 2, ultimate nya biasa aja guys, ultimate guys, cuman ini menang di skill 2 nya sih. Skill 2 nya keren, kena hero nggak kena hero efeknya keluar tuh. Kalau tampilan hero nya ya bentar, kita kasih dekat dulu. Tampilan hero nya lumayan sih recall nya juga nggak ada efek recall nya tapi masih tetap worth it sih kalau dapat 3 ini, dapat 3 skin ya. Kalian buka yang paling kiri terus jalanin misinya udah bisa level 60 sih aturan, jadi nggak perlu buka yang kanan. Tapi kalau kalian mau buka yang kanan juga masalah, biasanya kalau buka yang kanan itu buat orang-orang yang jarang main biasanya. Jadi buka yang kanan biar levelnya langsung tinggi terus main jarang-jarang tuh masih bisa 60. Tapi buat kalian yang rajin main, mending buka kodeknya yang kiri yang murah, habis itu kalian main jalanin misinya, ntar mah pasti sempet kok sampai level 60. Jadi nggak pakai sempak. Oke, kira-kira gitu guys, kodek season 32 worth it atau enggak itu tergantung kalian sih. Kalau menurutku lumayan lah ya, lumayan lah. Kodek yang paling murah itu berapa sih, 50.000 apa yang paling kiri, 50.000 dapat 3 skin. Itu udah murah sih kalau dibandingin sama game-game lain ya, udah masuk murah. Apalagi ki ada kalian dapat 2 skin yang efek animasinya ganti jadi warna biru, jadi lumayan worth it sih. Oke, see you on next video, bye bye.